Halo teman-teman, kali ini kita bermain game My Hero Academia lagi. Untuk game kemarin namanya itu Apocalyptic Rise of Hero ya, dan sekarang beda nama lagi nih teman-teman. Ada di Play Store juga dan masih akses awal. Untuk nama gamenya Hero Raid Destiny. Oke, kita bakalan claim gift code juga ya. Untuk gameplaynya teman-teman pada udah tahu semua lah pokoknya. Kita lihat untuk servernya sudah sampai server 106 teman-teman. Ini yang paling baru. Kita masuk ke start dan kita lihat apakah ada reward yang berbeda. Oke, di sini ada grand pack value. Wow, diskon nih teman-teman. Kita lihat di bagian mail ya. Kebetulan kita udah reroll sampai dengan level 6 dan kita claim dapat hero counter. Apa namanya? Hero counter ya. Ya, pokoknya itulah. Kita lihat oh di sini ada download luxury gift, teman-teman. Ini kemarin kita nggak dapat ya, tapi sekarang dapat loh. Nggak tahu gimana bisa dapat, teman-teman. Oke, langsung aja kita claim rewardnya. Dan selamat datang yang udah datang di Discordnya Lulusan Gaming. Dapat Uraraka dan kita bin dulu. Complete the account. Oke, kita bin dulu ya. Loh, padahal belum ngepin. Udah langsung dapat. Ini juga nggak perlu nge-share, langsung dapat, teman-teman. Kita claim. Mana nih? Jangan-jangan karena kita nipu. Kita klaim dulu. Lah. Nge-lag ternyata. Kita klaim. Mayan dapat 100 diamond weekly share. Kita langsung klaim tanpa kita nge-share, ini udah bisa ya, teman-teman. Kita klaim rewardnya Hero Arena dan sebagainya. Oke, langsung aja, teman-teman. Untuk recruitnya kita langsung dikasih modal 20 nih. Ini belum kita input gift code ya. Langsung aja claim recruit 10 kali. Dapat kuning yang penting. Oh, ya pertama kayaknya ini dapat kuning ya. Udah dapat si siapa namanya? Kirishima. Pertama Kirishima. Ya, gitulah pasti dapatnya Kirishima, nggak mungkin enggak. Oke, ini yang kedua penentuan, yang penting kuning. Please kasih kita kuning. Kuning. Aduh, susahnya minta ampun buat dapetin kuning. Kalau misalnya ini dapat bagus, kita lanjutin serius. Dari kemarin kita reroll berapa kali, udah ampas ya memang kalau reroll terus. Nggak akan ada habisnya, teman-teman. Jadi kita langsung claim gift code pada main di server berapa nih? Untuk gift code-nya ini masih yang lama ya, VIP, tapi ada yang weekly gift code, teman-teman. VIP 6666 ini gift code yang paling baru, yang paling lama. Lalu ada MHA Gear, Gear 1 dan juga Gear 2. Terus Gear 2. Lalu yang berikutnya ada VIP 666 udah ya. MHA Sko. Oke, 3, 4 dan yang kelima coba kita weekly fun to play dulu ya. Fun to play. Ini sukses ya tadi ya. Coba tadi sukses. Oke, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam ini IWD. IWD gift, teman-teman. Nice. Terus weekly gift. Weekly gift 0310. Good. Berikutnya weekly gift 0300. 0303 ini kayaknya udah expired sih. Nah, expired ya. Jadi tadi ada berapa? 1 2 3 4 5 6 ada 7 totalnya, teman-teman. 7 gift code lama dan juga satu yang weekly gift ya, atau gift code mingguan.
termasuknya kita telat banget untuk ngeklaimnya. Kita klaim semuanya dulu, dapat berapa totalnya. Oke, langsung kita gacha. Semoga dapat yang 5. Aduh. Kalau dapat yang hero kontrak, yang 5 lumayan sih buat modal usaha. Ada 20. Jadi kita nggak dapat PT dong kayak gini. Nggak apa-apa. Gas kuning. Wah, kan? Masa Allah. Ih, susah banget toh. Dapetin yang oranye. Berikutnya gas. Please kuning. Wah. Masa di PT? Kalau di PT gini enggak laki ya. Enggak PT enggak laki, teman-teman. Masih ada sih 1220, tapi kita klaim di sini dulu aja, teman-teman. Benefit. Mana nih? Level fun. Nah, kita klaim-klaim di sini. 1800 ya kayaknya ya. Ini belum cukup, teman-teman. Lucky cat. Oke, terus mana lagi nih? Gak ada yang bisa diklaim lagi, teman-teman. Jadi seperti itu aja ya untuk video kali ini. Kita cuma membahas game yang udah pernah kita bahas soalnya. Oke, kita weekly dan kita free monthly pack dan juga VIP. Udah, di sini ada 1700. Kita apakah bisa? Nggak bisa, teman-teman. Totalnya berapa sih? 1800 ya. Iya, mungkin banyak yang penasaran ya kalau gacha. Jadi kita lanjutin dulu sebentar atau di sini. Oke, belum. Kita klaim. Nah, tuh sampai selesaiin 2.2 kalau bisa, teman-teman. Baru bisa gacha lagi. Kita skip dulu ya videonya. Ya, teman-teman, kita lanjut untuk story-nya. Kita sudah push sampai dengan 2.2 dan kita recruit lagi ya. Nah, ini ada 20 gas, kita sampai PT. Kita lihat dapat kuning akhirnya sebelum PT dan kita langsung buka Ingenium Dead dan sebagainya. Dapatnya tanknya Ida, teman-teman. Ini sih nggak perlu kita gacha udah dapat ya. Waduh, benar-benar ampas. Oke, yang penting ini PT ya. Pasti dapat S, semoga dapat yang bagus. 2. Wow, cuma 1 doang. Kita lihat dapat siapa? Itsuka Kendo. Hah, ternyata seperti itu, teman-teman, untuk gacha di game ini. Ya, susah banget ya untuk kita reroll dapat yang bagus. Dan ya udahlah, gitu aja ya untuk video kali ini, teman-teman. Gimana nih, pada masih main atau udah pensi nih? Padahal gamenya termasuknya masih baru banget ya. Baru server 100-an. Oke, gitu aja, teman-teman. Akhir kata untuk menghemat kota. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun.